Oke, halo para manusia santuy dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua Togax. Oke, jadi di video kali ini gua akan men-showcase Eden's Potopo Furniture. Oke, Potopo Furniture, gua akan men-showcase Eden's Potopo Furniture yang gua sudah request di tab komunitas gua cuy ya, yang sudah lama banget gua request dan baru sekarang gua men-showcase Eden's-nya. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, ada baiknya bagi kalian yang belum cek tombol subscribe, di-subscribe dulu dan nyalahin loncengnya cuy, karena masih banyak hal lain yang akan kita bahas di channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan spray kalian, cari posisi rebahan dan cekicrot. Oke, gue sudah mengganti layar ke layar depan dan langsung saja kita akan ambil barang-barang dari Eden's ini ya. Kalian ambil saja di bagian telur dan sini ada banyak banget. Dan ini mungkin videonya akan gue skip untuk mengambil barang-barang ini cuy. Oke, gue sudah mengganti layar ke layar depan dan langsung saja kita akan showcase dari yang dari ke satu dulu. Di sini adalah untuk memanggang roti cuy ya. Ini adalah untuk memanggang roti, ini sangat keren sekali guys no. Untuk memanggang roti dan selanjutnya di sini adalah ada kamera cuy. Ini mantap jiwa sekali ya. Bayangkan cuy, ini ada kamera di sini, mantap ya. Dan di sini adalah ini adalah kotak surat dan kalian bisa lihat kalian bisa menaruh barang di dalam kotak ini. Kita mencet open dan kita taruh pemanggang di sini satu dan keren sekali cuy ya. Kita bisa menaruh barang di sini. Ini mantap banget untuk taruh di depan rumah kalian, di dekat pintu. Oke, ini dekorasi rumah kalian jadi lebih keren lagi cuy. Oke, di sini adalah kuburan wolf. Kalian bisa lihat ini adalah kuburan wolf. Ini sangat keren banget nih, kayak kuburan kayak ya, dan bisa kalian open juga dan kita akan masukkan ini. Nah, ini keren banget ya, bisa kita buka. Dan selanjutnya di sini adalah meja cuy. Meja ini keren banget nih, ada pas banget bangku main ini nih. Kita akan taruh bangku di sini nih ya. Oke, di sini ada bangkunya, ini mantap jiwa sekali cuy ya. Dan kita bisa duduk di bangkunya cuy. Ini sangat keren banget. Dan di sini ada bak mandi, kita bisa tidur juga sini, kita bisa tiduran di bak mandi ini. Dan kita akan ganti ke layar depan dulu biar kalian bisa lihat cuy ya. Gua bisa ini ya. Nah, duduk di bak mandi kalian bisa lihat, ini keren banget. Dan di sini juga kita bisa duduk di bangku cuy. Oke, mana ini tulisannya cuy ya? Wow, susah ya. Oke, kita akan ganti ke layar depan lagi. Oke, gue sudah ganti ke layar depan dan di sini adalah invisible set ya. Invisible set ini untuk kita duduk, sebenarnya kita taruh sini dan ini sudah kita taruh dan kita bisa duduk cuy. Kita kalian bisa lihat nih ya, gue bisa duduk menggunakan ini cuy ya, jadi keren banget. Kalian bisa taruh button dan kalian bisa duduk gini cuy. Nah, kalian bisa tuh, kita bisa duduk di bawah ini menggunakan si ini ya, namanya invisible set cuy. Oke, ini sangat keren banget cuy ya. Ini untuk mantepat untuk bikin dekorasi rumah kalian. Dan selanjutnya di sini adalah bagian kayak komputer cuy dan bisa nyala. Bayangkan Tiano hijau-hijaunya bergerak cuy, ini keren banget. Dan selanjutnya di sini kita akan showcase selanjutnya. Di sini kita tukar-tukar dulu barang-barangnya. Yap, ini gue sudah ganti ke yang terbaru. Di sini adalah glass table, ini sama kayak table ini tapi ini ada kacanya cuy, ini keren banget. Dan sini adalah oak brush. Nggak bisa taruh di atas cuy ya. Dan kita taruh di sini aja, ini adalah kayak meja cuy ya. Ini keren banget cuy. Ini juga bisa kita buka, cepet open. Dan kita taruh si ini ya, glass table ya. Dan ini mantap jiwa sekali. Dan selanjutnya di sini ada kamera cuy. Dan kalian bisa lihat ini kamera mini. Dan sini ada laptop, kalian bisa lihat laptopnya tuh. Wow, itu ya, icon-iconnya agak kelihatan cuy ya, cuma kotak-kotak, nggak tahu itu namanya icon-icon apa guys ya. Dan selanjutnya sini ada sofa cuy. Sofanya kita bisa dudukin ya, ini sangat keren banget. Selanjutnya di sini adalah quartz desk cuy. Ini quartz tapi kalau misalnya tuh bentuknya berbeda di bagian atasnya ini, jadi ya ini untuk kapan mungkin yang nggak tahu kegunaannya. tapi ini laptopnya keren banget cuy, logo belakangnya tuh ya, ini logo pembuat dari Eden's ini. Ini sangat keren banget. Dan selanjutnya di sini adalah ada PC komputer dan ada PC-nya cuy.
Dan situ juga ada mouse-nya, ini sangat mantap jiwa sekali, oke. Dan ya, kita akan langsung saja ke selanjutnya, coy ya. Oke, kita akan ganti-ganti terlebih dahulu. Oke, kita sudah berganti yang terbaru lagi. Dan selanjutnya di sini adalah Owak Quits. Apa tuh ini, anjir, pengen malam aja. Oke, kita udah ke siang, namanya adalah Owak Chotting Board cuy ya. Ini keren banget, bentuknya 3D cuy ya. Ini keren banget ya. Dan kampaknya itu tipis banget, kalian bisa lihat tuh, hampir gak kelihatan kalau dari sini ngelihatnya ya. Dan oke, selanjutnya di sini ada TV cuy ya. Wow, TV-nya runyak seperti helm kepala gua cuy ya. Nah tuh, runyak cuy ya, bayangkan sekali, oke. Dan selanjutnya di sini adalah grave ini. Oke, ini kuburan untuk kayak player atau mopop seperti itu. Kalau kuburan anjing itu seperti kayak hewan kayaknya nih ya. Ini keren banget, dan logo mukanya itu muka skeleton cuy. Oke, mantap jiwa. Dan sini ada kulkas, kali misalnya kulkasnya keren banget cuy ya. Dan ini juga bisa kita buka dan kita taruh cuy. Oke, selanjutnya sini adalah sofa. Itu kayak sambungan sofa yang ini nih. Oke, kita ambil dulu. Mana nih sofa tuh? Sofa yang ini kok nggak salah ya. Nah, ini kayaknya nih. Miring cuy. Oke, kayaknya sambungan sofa itu. Oke, dan selanjutnya di sini ada box one apa tuh, dan kita juga bisa ngebuka kayaknya. Nah, kita bisa action cuy, tapi ke apa yang enggak ada apa pengaruhnya apa anjay. Oke, selanjutnya di sini ada Owak Cabin cuy. Ini keren banget guys ya, ini 3 dimensi di bagian arah buku, dan itu keren banget. Dan kita bisa buka juga, dan kita bisa menaruh ini, oke. Nah, nggak bisa ditaruh ya, cuma bisa di open doang. Wih, parah banget deh ya. Oke, selanjutnya di sini adalah bagian quartz toilet, dan kalian bisa lihat kita bisa duduk di toilet ini cuy. Oke, ini sangat keren banget, dan di toilet itu juga ada airnya tuh, keren banget ya. Oke, dan selanjutnya di sini adalah wolves. Oke, wolf ini patung wolf, tapi yang atas lagi itu ada kayak jalanan sebelah sininya, tapi ini cuman patungnya doang cuy. Ini sangat keren banget. Oke, dan yang terakhir adalah ini ya, wolf hair cuy. Oke, ini bangku biasa, dan oke, ini sangat keren jiwa sekali guys ya. Oke, seperti videonya cukup sampai sini saja yang gua kasih tau ke kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini, dan jika kalian ingin download edan sini, cek link di deskripsi video cuy. Oke, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe, dukung channel ini biar semakin hari semakin berkembang cuy, biar gua rajin upload untuk membuat videonya, oke. Dan jangan lupa juga untuk nyalahin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini ke depannya cuy. Oke, seperti video cukup sampai sini saja. Sampai jumpa di next video, dan bye bye.